Oke. Ini sementara menuju pesawat Lion Air. Rombongan Lat Kapuang gelombang kedua. Iya, terima kasih. Toraja Utara. Toraja Utara. Oke, kasih. Ada gunting lindungi serta kencangkan masker tanpa celah. Perlu kami informasikan bahwa pesawat ini dan seluruh pesawat Lion Air telah dilengkapi dengan sistem HEPA filter. A few minutes later. Geh? Yeah. Iya. Yeah. Tahu ah. Datang Monas, penting. Datang Monas. Kemana? Apa dia bilang Monas? Geh. Be, dia kolamnya di. Oh, sana Monas. Di bawah kita di situ biasa deh. Ya, ada belum tenang. Insyaallah. Toraja Utara ini, Toraja Utara. Masyaallah. Di wilayah saya, Kabupaten Pinerang sudah terlaksana. Sedikit banyaknya aturan dari para BPJS ini, alhamdulillah kami babi sudah tahu dan terlaksana dan sudah diarahkan masyarakat, mungkin sudah ratusan yang kami arahkan untuk masuk. Kemudian dari pihak BPJS kita katakan juga alhamdulillah pelayanannya cukup bagus. Ketika ada penyerahan santunan itu menghubungi kami dari Perisai dan juga Babin Kamtibmas untuk penyerahan langsung di rumah penerima manfaat. Yang saya hormati Asisten Deputi Wasrik BPJS di wilayah itu Pak, begini apa namanya ceritanya ini Perisai yang kami ada kerjasama ini. Itu hubungannya kami dari Babin Kamtibmas ini, itu apa namanya, kami hanya mengumpulkan KTP, kemudian kami lempar ke WA melalui grup Perisai. Kemudian yang kami perlu tanyakan di sini Pak, ini kan tadi tidak pernah dijelaskan apakah kami dari kepolisian bisa masuk peserta di sini. Kemudian saya, alhamdulillah saya sudah masuk peserta BPJS mungkin sudah hampir 1 tahun. Saya di sini masuk mandiri dari pekerja yang saya masukkan di sini adalah petani dan pedagang. Kalau masuk, apakah ini kan kepolisian ini sudah di oleh Asabri katanya tidak bisa masuk pekerjaan itu. Apakah ini pekerjaan Polri kebetulan ini memiliki resiko di wilayah, apakah bisa dimasukkan kepada ke dalam pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris, langsung saya jawab ya Pak Aris. Pertama, saya diterapkan di depan kantor desa itu patah tulang sama keluar darah dari telinga sama hidung. Maksudnya begini Pak, maksud saya
jalan apa yang harus saya ditinggalkan, karena di lapangan ini masyarakat tahu bahwa Babin itu bisa apa saja. Ya, ya, saya ya. Galak hal Babin bisa. Ini Babin, ini bukan ada juga kan? Bagaimana? Kalau tidak ada, tidak cuma karena baru mati saja. Tidak tukar Pak Babu dari sini. Pak Babu dengan apa ini? Kalau menurut saya Pak, kita biasa kalau dengan perangkat-perangkat yang ada di desa, kegiatan mungkin KPS, masyarakat yang lain, apa ada? Sama-sama.